Mendekati tengah pendaftaran calon di Pilkada Serentak 2024 pada 27 hingga 29 Agustus, dinamika politik makin panas. Salah satunya sinyal pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta yang terancam kandas usai PKS membuka komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan Kim. Kami sudah berapa kali memang berkomunikasi dengan PKS. Bahkan, paslon dari Kim Plus diklaim sudah disepakati dan akan diumumkan pada Senin mendatang. Kami sepakat akan mengumumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinan siang atau sore. RK Suswono jadi nih? Saksikan tanggal main. Sinyal Anies Baswedan ditinggalkan juga disampaikan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Anies, barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya, barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI.